Okey, tajuk kita pada kali ini adalah tambah dan tolak pecahan. Okey, untuk soalan yang pertama, diberi 3 2/9 tambah 5/9 tolak 1. Jadi, lihat bagaimana kita menyelesaikan soalan yang melibatkan tambah dan tolak pecahan. Jadi, yang ni mudah sebab penyebut bawahnya sama 9 dan 9. Jadi, kita boleh terus tambah sahaja. Jadi, 3. Okey. 2 tambah 5 jadi 7 eh. 3 7/9 tolak 1. Okey. Jadi yang ni kita boleh tolak teruslah. Okey. Yang besar nombor bulat kita boleh terus tolak nombor bulatlah. 3 tolak 1 dapat 2. Jadi 2 7/9. Okey, nombor 1 ni mudah sedikit jalan kerjanya. Okey, sekarang kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 8 tolak 1, 3/5 tambah 1/2. Okey, jadi kita kena kira ikut turutan. Kita kena tolak dulu, baru tambah. Tak boleh tambah dulu, baru tolak. Ikut turutan soalan. Okey, jadi kita selesaikan yang depan dulu. 8 tolak 1, 3/5. Okey, di sebelah 8 ni tak ada pecahan. Jadi, kita kena bina pecahannya. Jadi, bagaimana nak bina pecahan? Kita pinjam 1. Jadi, 8 pinjam 1 tinggal 7. Okey, tinggal 7. Jadi disebabkan di sini, okey, di sini pecahannya 5. Jadi 1 yang kita pinjam tadi akan jadi 5/5. Okey, 7 5/5 iaitu bersamaan dengan 8 tolak 1 3/5. Okey, kemudian tolak tambah 1/2, kita salin baliklah. Okey, seterusnya kita selesaikan yang ni lah. Okey. 7 tolak 1 tinggal 6 ya. Jadi kita dapat 6. Kemudian 5 tolak 3 pecahan 5 tolak 3 kita dapat 2. Jadi 2/5, kemudian kita salin yang kita belum kira lagi, tambah dengan 1/2. Okey, sekarang kita perlu selesaikan 6 2/5 tambah 1/2. Jadi disebabkan penyebut di bawah tak sama, iaitu 5 dan 2, kita kena bina gandaan. Kita kena cari gandaan sepunya terkecil. Jadi sekarang kita bina sifir 5 dan sifir 2 untuk kita cari gandaan sepunya terkecil. Jadi sifir 5, lepas 5, 10. Okey, 15. Kita tak perlu tulis banyak-banyak. Kita cari, asalkan kita dah jumpa sama, kita berhenti. Sifir 2, 4, 6, 8, 10. Okey, jadi sekarang kita dah nampak yang kita jumpa sama adalah nombor 10 eh. Jadi GSTK dia 10. Jadi bahagian bawah iaitu bahagian penyebut ni kita kena jadikan 10. Bagaimana 5 nak jadi 10? Jadi 5 darab 2. Jadi 5 darab 2. Jadi yang atas pun darab 2. Yang ini pun samalah. 2 nak jadi 10, 2 darab 5. Jadi yang atas pun kena darab 5. Jadi kita selesaikan soalan ni beginilah. Ini akan jadi 6. 2 darab 2, 4 eh. Jadi 4, 6, 4/10 tambah 5/10. Jadi ni kita selesaikan macam biasa. Ni 6, 4 tambah 5 kita dapat 9. Jadi jawapan dia adalah 6 9/10. Okay, sekarang kita lihat untuk soalan yang ketiga. Diberi 5 2/5 tolak 1/2 tambah 1 1/10. Jadi seperti tadi, kita akan selesaikan operasi tolak terlebih dahulu, kemudian baru kita tambah. Okey, jika kita lihat di sini, penyebutnya 5, 2 dan 10. Jadi penyebut tak sama, kita cari gandaan sepunya terkecil bagi soalan ini. Jadi JSTK cikgu dah siap tulis di sini, di sebelah kanan, iaitu JSTK kita akan dapat 10 eh. JSTK adalah 10. Okey, jadi kita akan gunakan dalam pengiraan kita di sebelah kiri ni. Jadi yang pertama, kita kena jadikan 10 lah yang bahagian bawah ni. Okey, jadi ini kita akan darab dengan 2. Yang ini pun darab dengan 2 lah. Sebab nak jadi 10. Kemudian 2 nak jadi 10, kita darab dengan 5. Atas pun kita darab dengan 5. Seterusnya kita kira. Jadi kita akan dapat 5 4/10, kemudian tolak 1 darab 5 5. 5/10, kemudian kita salin balik soalan yang belakang, tambah 1 1/10.
10. Jadi kamu lihat di sini ya. 4 per 10, boleh ke kita nak tolak 5 per 10? Jadi tak boleh. 4 mana cukup nak tolak dengan 5. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena pinjam daripada 5 yang besar ni. 5 nombor bulat ni. Jadi kita pinjam 1. Jadi tinggal 4. 1 yang kita pinjam ini kita akan jadikan pecahan, iaitu 10 per 10. Kenapa 10 per 10? Sebab penyebut yang ada ini adalah 10. Jadi untuk kita boleh menolak, kita kena jadikan pecahan dalam bentuk per 10. Jadi yang ini, ini 4 10 per 10 ini adalah 5. Okey. Jadi kita tambah 4 per 10 yang sebelah tadi tu. Okey. Salin balik, tolak 5 per 10 tambah 1 1 per 10. Okey, seterusnya kita kiralah. 4 nombor bulat, 10 tambah 4 14 ya. 14 per 10 tolak 5 per 10 tambah 1 1 per 10. Okey, jadi di sini 4. Okey, yang ini akan jadi 14 tolak 5 akan jadi 9. 4 9 per 10 tambah 1 1 per 10. Seterusnya kita akan dapat 4 tambah 1 kita akan dapat 5. Okey, 9 tambah 1 kita akan dapat 10. Jadi 5 10 per 10 ni bermaksud 10 per 10 ni bersamaan dengan 1 lah. Ini pun kita dah belajar sebelum ni. Okey. Jadi 10 per 10 bersamaan dengan 1. Jadi jawapan dia adalah 6. Okey. Jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 6. Okey. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini untuk tajuk tolak pecahan melibatkan anu dan juga tambah dan tolak pecahan. Okey, sekian. Terima kasih.